proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mohon diperhatikan kepada Kapit dari foto sampai kolnya. Itu Pak, tim juri nih kita. Juri. Dua dan RT3, RT1 dan RT3 supaya mempersiapkan barisannya karena start pemberangkatan segera dimulai. Catatan yang pertama. Yo. Thank you.
ya bicara ya bicara ya. Rek yang ini kan mau. Pasti pas ya. Pasti pas 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 mengarep kan motor ya kalau nanti sudah ada lima tambah sudah ada lima woi moyak min kawe tambah sih ngerti mari paling ngomong tapi moyak min tetap ayo mau kan dia kue makan Demi merah putih inilah, demi bendera merah putih inilah, nenek moyang kita rela bertempur habis-habisan melawan bangsa penjajah. Mereka rela mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya di bumi bersada negeri ini. Dengan tegaknya sebuah kemerdekaan ini ditampilkan dengan hadirnya pasukan membawa bendera merah putih. Kemudian formasi berikutnya BINIK. Bahwa negeri ini adalah negeri yang besar. Negeri ini adalah negeri yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Minang, Madura, kalian inilah Bandung.
yang sudah merasakan dijajah zaman Jepang, diperasakan dari RT1. Inilah motivasi yang dilaksanakan dari RT1. Oleh karena itu, tolong Haji Amir, siapa yang nunggu berkaji Amir? Cik, 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 cik. Para hadirin sekalian, inilah bagi warga Pandegan dan sekitarnya. Para hadirin, inilah pecandu dari RT1 yang dikenal 9 Wali Songo. Oleh karena itu, Pandegan RT1 punya mungkin bayangan untuk RT7. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki di RT8 di Jalan Dekan Tangerang. Masih di RT8 di Jalan Dekan Tangerang. Bapak-bapak, para ibu, penduduk RT8, mari kita sama-sama mengikuti peringatan hari kemerdekaan yang 72. Dan kita akan thank you.
Dari wong DM paling ngampe RT 5 lah. Saudara warga RT 8 dan sekitarnya yang kalian saksikan ini adalah barisan terpanjang sepanjang karnaval tahun ini yang ditampilkan oleh warga RT 9 RW 2 di sarana panggung Raden Sidoarjo. Berjaya dengan karya seni kreasi ditampilkan dan diturunkan ke jalan dalam rangka mensemarakkan peringatan Gemuk
bom maut menampilkan dan mengingatkan sekaligus bahwa kita pasti akan menuju dari bom maut.
Hanya tiga, di mana ini adalah barisan terakhir dari RT 2. Mana barisan pertama? Melente sepatu, atau pelaku. Lomba kapuro.